Sebenarnya gajah Sumatera adalah gajah terkecil kedua di dunia. Yang paling besar adalah gajah Afrika, di mana ukurannya bisa 2 kali lebih besar dari gajah Sumatera. Di sini kita juga ada rusa Jawa, ada di sebelah kanan juga, yang juga dikenal dengan the shark. Mereka juga bisa ditemukan di Pulau Bali, selain Pulau Timur dan juga di Pulau Jawa. Kalau di Bali bagian Kalimantan ada juga tapir. Jadi tapir ini masih berkerabat dekat dengan badak dan kuda. Bentuk fisiknya seperti dan sekarang kita akan masuk ke dalam air melewati rawa-rawa. Dari Pulau Sumatera. Jadi mereka memakan segalanya atau omnivora. Mereka dikenal sebagai beruang paling kecil di Kalimantan. Namanya Owamu. Jenisnya berbeda. Mereka juga bisa tidur hingga 16 jam. Bercabang. Jadi tanduknya ini sebenarnya disebut rangga. Dan tanduknya bisa lepas, kemudian akan tumbuh kembali setiap tahun.